Ya, kembali lagi dengan gue, Nana di sini. Dan hari ini kita main apa nih, Coy? Woi, itu ada orang di belakang. Woi, hai, kita hari ini bakalan main Minecraft di servernya Imocraft ya, teman-teman. Dan hari ini rencananya aku mau bikin base di sini, teman-teman. Dan tentunya di sini ada Pratama MC aka Bang Dawai, Amang Sate nih, Mamang Sate nih. Dan ini base-nya dia udah gede banget, udah jauh banget, dan kita dikasih golden legging. Thank you so much. Kok enggak? A few moments later. Oke, kita ada teman jalan-jalan, teman-teman. Kita bakalan jalan-jalan. Kita mau jalan-jalan kemana ya? Kayaknya aku bakalan bikin base. Tadi aku sempat jalan-jalan sedikit di sini, teman-teman. Enaknya bikin mantan. Kok bikin mantan sih? Bikin base di mana ya? Ini kok jadi bikin mantan gitu loh. Bodoh amat lah ya. Hahaha. Di sini. Oke, baik. Buat gua. Oke, di sini kayaknya tanahnya lapang banget, luas banget di sini. Enggak ada apa-apa ya di sini nih. Oh my god. Kayaknya kita enggak bakalan bikin di sini. Kayaknya kita bakalan bikin di daerah-daerah sana nih. Kenapa kudanya ngikut-ngikut? Kayaknya kita bakalan bikin di daerah-daerah sana aja deh kali ya. Kali. Ya udah mau malam lagi. Aduh, kayaknya aku harus ke tempatnya Bang Dawai dulu dan mencari tempat yang strategis untuk dijadiin base gitu loh, teman-teman. Nanti aku bakalan balik lagi ya, teman-teman. So, teman-teman, kayaknya aku bakalan bikin base di sini aja deh. Iya, di sini aja deh kali ya, teman-teman. Enak juga sih, tapi tempatnya nggak datar sih. Oh, ini kayak ada yang bekas farming nih. Oh, bekas aku tadi farming. Oh iya, di sini tempat aku tadi, teman-teman, tempat ngambil kayu ini sama ini nih di sini. Oke, berarti aku bakalan bikin di sini aja kira-kira ya, teman-teman, di sini. Cuman tempatnya sedikit berantakan, tapi ya udahlah ya. Kita bakalan bikin tempat base kita di sini aja. Kecil-kecil aja karena kita tinggalnya sendirian, jomblo lu, Bon. Oke. Dan mau ngapain ya, ini udah mau malam. Kayaknya kita bakalan balik ke rumahnya Bang Dawai dulu aja kali ya, numpang berteduh dari zombie-zombie gak jelas gitu. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, kita kembali lagi. Di sini aku mau bikin base nih, teman-teman. Cuman ada cumannya nih, teman-teman. Aku kekurangan bahan nih. Cuman ada 8 sama 6 buah kayu. Kamu gak mau kasih aku bahan gitu? Oh iya, gua lagi gak Discord. Dan di sini aku mau bikin pakai crafting table aja ya, teman-teman. Ini udah pasti banget kalau main pertama kali udah pasti ada crafting table tuh. Dan kita bakalan bikin kapak. Jangan kapak deh kali ya. Kita bakalan bikin pickaxe ya, teman-teman. Di sini kita bakalan ambil beberapa cobblestone terus bikin tools-tools dari cobblestone. So, di sini aku udah punya pickaxe dan di sini udah dibantuin sama Abang. Ya elah, baik banget dibantuin. Yuk kerja terus. Semangat. Semangat. Ayo kerja. Semangat. Semangat, semangat. Ya diem gak tuh. Ayo kerja lagi. Kerja, kerja. Semangat, semangat. Ayo. Ayo. Ayo gue nontonin lu nih. Ayo kerja. Ya, dia gak mau ditontonin gak tuh kerjanya, ya ampun. Oke. Kita ambil beberapa cobblestone di sini, teman-teman. Aku mau ngambil di dekat-dekat sini aja kali ya, mungkin di belakang sini aja biar nggak ngeganggu dari base kita, biar nggak ada bolong-bolong gitu loh. Jadi aku bakalan ngambil beberapa dari sini aja nih, di dekat-dekat sini. Dekat sini. Oke, di sini aku ngambil beberapa batu aja, mungkin nggak terlalu banyak karena di sini bukan mining time. Kita bukan saatnya buat mining, tapi kita bakalan bikin base aja ya, teman-teman, di dekat-dekat situ. Oke, kita bakalan naik ke atas dulu karena di sini aku terjatuh dari atas sana. Ya ampun, naiknya jauh banget, Pak. Ini lewat mana dah naiknya? Lewat sini aja kali ya. Dan nanti kita bakalan langsung balik ke base aja, teman-teman, biar durasinya nggak kelamaan dan kalian nggak bosen nontonin gue mukul-mukulin batu. Wah, ditebang-tebangin pohonnya. Wah,
Nebangnya setengah doang. Ya ampun. Nih niat bantuin apa kagak ya? Nebangnya kok setengah ya? Waduh, ini kok nebangnya setengah ini, kok nggak niat bantu ini. Wah, tapi ya udahlah ya, kita bersyukur udah dibantuin sama Abang Pratama MC aka Bang Dawai namanya. Abang Dawai. Mamang sate. Oke, di sini aku udah punya beberapa batu, teman-teman. Aku bakalan bikin X aja kali ya. Di sini aku enggak mau muluk-muluk minta-minta gitu. Bukannya enggak mau sih ya, teman-teman. Aku tadi minta ikan untuk makan karena tadi kelaparan gitu loh. Jadi aku minta makan sama dia. Dan oke, di sini aku udah punya X. Tapi di sini aku nggak mau minta-minta yang aneh-aneh, mintanya nggak mau ngelunjak gitu, mintanya nggak mau congkak-congkak gitu, cukup minta makanan aja udah cukup ya teman-teman. Kita mintanya nggak boleh kebanyakan gitu. Jadi tanya aku nggak mau mintanya banyak-banyak, gak enak juga soalnya, nggak sopan ya teman-teman. Dan aku bakalan beresin ini dulu semua pohon-pohonnya. Terus nanti kita bakalan bikin base ya teman-teman. Enaknya bikin base-nya kayak apa ya? Nanti aku bakalan mikir dulu deh base-nya kayak gimana, karena aku belum punya konsep. By the way, wah, kita dibikinin chest, thank you. Wah, baik sekali. Kita dibantuin. Wow. Diisiin banyak juga isinya. Wow, thank you nih. Makasih nih. Abang ini baik banget ya, teman-teman. Wow, di sini teman-temannya baik-baik, teman-teman. Wow. Oke deh, teman-teman. Kayaknya aku emang harus butuh bulu domba, teman-teman. Butuh wool buat bikin kasur, karena aku mikir tadi nggak mungkin kalau aku punya rumah tapi nggak ada kasurnya. Jadi aku harus bikin. Dan berhubung aku tadi ngelihat di tempat home yang kita ada iron, jadi aku bakalan ngambil. Aku nggak bakal ngambil, tapi aku langsung bunuh. Oke, kita bunuh aja nih. Nggak tahu kambingnya siapa ya. Kita bunuh aja. Bodo amat. Mati kan tuh. Oke, kurang satu lagi, aku butuh satu lagi. Mana domba? Ini ada satu lagi nih, pas banget ada tiga di sini. Tapi nanti enggak dipelihara dong. Oke, ya udah. Udah telanjur mati ya, teman-teman. Saatnya kita bikin base kita nih. Kita bakal balik dulu nih, udah mulai malam juga ini. Kita harus tidur juga. Oke teman-teman, selamat pagi. Dan ini kayu-kayunya udah aku rebes-rebesin, ini beres-beresin semuanya, udah kelar teman-teman. Di sini aku juga mau nanya sama kalian, kenapa aku nggak bisa bikin kasur nih teman-teman? Di sini kalau kalian lihat di sini, seharusnya bikin kasur itu kayak gini ya. Seingat aku bikin kasur kayak gini, tapi kenapa nggak mau ya? Kenapa ya teman-teman ya? Tuh. Oh. Oke. Ternyata aku sudah menemukan jawabannya teman-teman. Ternyata harus satu warna. Wah, kenapa coba harus satu warna? Dan aku nggak punya warna. Warna aku nggak punya. Ya sudah lah ya teman-teman. Jadinya kita tinggal di sini bersama tiga sapi, di tiga sapi. Gua tinggal sama tiga sapi. Bodoh amat ya. Dan hari ini juga teman-teman, aku mau bikin base-nya kecil-kecil aja, nggak gede-gede banget bikinnya, nggak perlu gede-gede banget nih. Jadi ya kecil-kecil aja. Aku bakalan bikin rumah terbaik di Minecraft, teman-teman. Oh my god, rumah terbaik ya tuh. Kayaknya aku bakalan bikin rumah di mana ya? Dikasih bed. Wow. Maci. Dikasih bed nggak tuh? Wow, baik banget, teman-teman. Kita dikasih bed tuh. Thank you so much. Dia ngasih apa? Minjemin ya? Gak tahu ya, udahlah ya. Yang penting kita klaim aja. Kita bakalan bikin rumah aja kali teman-teman. Bikin rumahnya di sini nih. Nah, entar ngadepnya ngadep sana tuh. Kalau ngadepnya sana entar nggak ada yang dilihat. Kalau ngadepnya sana ngelihat pohon kita ya teman-teman. Oke. So kita bakalan ngadep sana aja. Mungkin rumahnya nggak gede-gede banget, nggak kecil-kecil banget, dan rumah kita bakalan jadinya amazing parah.
Yang pertama yang perlu kalian tahu untuk bikin rumah yang sangat-sangat super duper duper amazing ini, itu kalian taruh 2 blok di sini, terus kalian taruh oak fence di sini. Ini teman-teman di sini. Nah, kayak gitu. Tuh, kayak gitu tuh. Lihat nih, diperhatikan baik-baik nih, diperhatikan baik-baik nih. Ya, sapinya juga pengen nonton. Oke, siap, Bos. Kita lanjut lagi bikinnya. Mungkin aku bakalan bikin ini di sebelah sini. Nah, kayak gitu tuh temboknya, kayak gitu tuh teman-teman tuh. Terus ada slab di sebelah sini. Nah, kayak kasur aja gitu ya, teman-teman. GG enggak tuh. Terus di sini aku mau pakai stairs. Wadadadaw. Kita taruh tangganya mungkin di sini aja kali ya. Kayak gini. Nah, kayak gitu tuh. Lehuga, Bos. Terus mungkin di atas sini aku bakalan naro apa ya? Naro ini aja kali ya. Hece. Hece. Ya, salah naro. Hece. Ya, enggak bisa ketaro. Hece. Ya, salah naro. Hece. Ya, salah naro. Hece. Hece. Oke, udah bener tuh naronya tuh. Kita rebesin dulu di sini. Kita rebesin yang ini sama yang ini. Terus di sini teman-teman, di sini aku bakalan ambil charcoalnya dan aku bakalan bikin torch. Torchnya mana nih? Nah, kita bikin torch mungkin sedikit aja. Tadi dibikinin torch juga kita sama Abang Dawei. By the way, Abang Dawei hilang. Abang Dawei hilang. Diculik teman-teman. Oh my god. Mana dia? Dia kemana? Hilang. Ya udahlah ya, bodo amat. Dan kita lanjutin bikin ini aja daripada lama-lamain durasi nih teman-teman. Kita lanjut bikin ini aja. Terus kita taruh lagi ini slabnya di atas sini teman-teman. Nggak bisa dong, kan ada torch. Ya, kita taruh di sini. Nah, kayak gitu macam tuh. Mungkin ini kita hancurin dulu ya. Kayak gitu. Terus kita sampingnya kita taruh ini. Nah, kayak gini nih teman-teman. Nah, udah kelihatan cakep nggak, beautiful nggak sih? Ya, beautiful. Oke, ya. Ini beautiful kok. Oke, gue jomblo soalnya teman-teman, jadi nggak perlu punya rumah bagus-bagus. Weh, dia balik lagi. Halo bang, hai bang, halo bang, bang, ya, bang, dikacangin nggak tuh, bang, hai, dikacangin nggak tuh, dia bingung liatin gue kayaknya ya, ya ampun. Oke, kayaknya di sini aku salah naro ini, mungkin kayak gini teman-teman. Dan mungkin beberapa sedikit hiasan-hiasan yang sangat-sangat menarik. Mungkin aku beberapa bakalan naruh ini di sini kayak gini teman-teman. Oke. Dan mungkin juga aku bakalan bikin ini aja kali ya. Ya, di sini kekurangan cobblestone. Jadi aku, ya udahlah ya, kita harus hemat-hemat, nggak boleh boros-boros, nggak boleh tuh boros-boros. Ini aku taruh di sini dan di sini juga aku taruh di sini. Nah, kayak gitu teman-teman. Terus di sini aku bakalan naruh apa lagi ya? Aku mau bikin slab dulu. Jujur di sini teman-teman, di sini aku bikinnya spontan aja, nggak ada konsep apa-apa nih. Aku bikinnya spontan nih, spontan di sini. Aku tutupin ini pakai ini. Nah, kayak gitu nih, bikin rumah mendadak dan spontan gitu. Oke, terus ini aku taruhnya di mana ya? Di sini aku sambil mikir-mikir juga nih soalnya nih. Nah, kita taruh di sini. Oke. Maybe something like that. Wedeo, ngomong apa lu, Ben? Kayak banget lu ngomong bahasa Inggris dah. Terus di sini gua mau kasih yang ini di sini, depan sini. Iya. Yeah. Udah mulai cakep nih rumah nih. Cuman kagak ada atapnya, kehujanan entar lu. Nih, kita taruh atapnya dah. Oke, kita taruh atapnya. Kita taruh atapnya, terus kita tutup pakai cobblestone. Ya, kita tutup pakai cobblestone. Nah, kayak gini, teman-teman. Dan tengahnya kita kasih kayak gitu. Yoi, rumah minimalis dan sangat-sangat keren buatan Bonanana. Entah keren atau enggak, kalian tulis aja di kolom komentar pokoknya. Ada siapa lagi tuh? Ada siapa? Ada B-Mine. Wow, ada B-Mine. Kalian tebak deh cewek atau cowok? Ayo, ditebak, ayo. Tebak tuh, skinnya cewek sih. Itu cewek atau cowok, ditebak, ayo. Halo.
Halo, dia halo-halo gak sih? Yoi, loncat-loncat juga gak tuh? Iya. Oke, kita ini kita taruh ini di sini kayak gini, mungkin ini kita buka aja kali ya. Kita tutup aja ya. Kita buka, kita tutup. Ya udahlah ya. Terus oh iya, kita perlu kasih nama nih biar enggak diambil-ambil nih. Kita kasih nama mungkin kayak gini ya, teman-teman bikinnya. Iya, kita bikin Zain, kita kasih nama di sini kita tulis ya di sini, teman-teman. Bonanana. Oke, teman-teman. Dan ya, di sini base kita, teman-teman. Di sini juga ada rumah yang udah sangat, menurut gua ini rumahnya kece abis nih, kece abis nih sini. Oh ya, kita kasih ini aja deh buat hiasan deh ya. Kita hias-hias sedikit dulu kali ya. Kita hias-hias sedikit biar enggak nampak membosankan gitu. Iya, jangan deket-deket. Kalau deket-deket entah baper, deket-deket entah baper, gitu maksudku. Aku lupa satu hal di sini, teman-teman. Ternyata aku lupa bikin something yang sangat-sangat diperlukan. Nah, aku lupa bikin ini, teman-teman. Oke, udah jadi rumah kita. Wow, rumah kita udah jadi, teman-teman. Dan ya, sampai di sini dulu aja buat episode hari ini, teman-teman. Cek aja di deskripsi ada teman-teman yang lain. Jangan lupa di-subscribe buat kalian yang belum subscribe. Dan see you next time. Bye bye. Oh ya, satu hal, kalian tulis di kolom komentar enaknya next episode ngapain ya. Tulis ya, tulis tulis tulis. Bye bye. Dadah semuanya. See ya.